Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogy TV. Di video kali ini saya akan membahas review salah satu camping gear terbaik saya, terbagus ya. Ini favorit saya juga. Ya ini adalah Jetboil Flash cooking set gitu ya. Dan satu lagi ini adalah Jetboil Maximo. Ini kompor atau UL stove single burner ya. Ini jenis dua kompor ini, tapi ini hanya stove-nya aja. Sedangkan yang Jetboil Flash ini cooking set ya dengan pot-nya ini. Dua Jetboil ini adalah kompor gas ya atau gas canister stove yang menggunakan kanister gas seperti ini. Ya singkat cerita tentang sejarah kompor ini kompor yang paling bersejarah sih bagi saya ya. Karena ini adalah kompor atau cooking set pertama saya yang saya beli di Jepang pada tahun 2017. Jadi pada saat di sanalah saya mulai menyukai ya, kegiatan outdoor camping dan hiking, naik mendaki gunung gitu ya. Dan ini salah satu kompor yang saya beli perdana yang waktu itu harganya masih cukup lumayan ya, mahal, yaitu harga sekitar ya sekitar 2,5 juta lah ya. Yang Jetboil Flash ini, sedangkan yang ini tuh harganya Jetboil Maximo ini ya, ini harganya di 1 jutaan lah kalau salah, saya juga lupa, detik 1,5 atau 1 jutaan. Dan ya ini bisa dibilang ini kompor kedua saya ya yang saya beli ya, karena ini kompornya pastinya berbeda ya jenisnya, apanya, kegunaannya ya, bisa untuk frying pan ya. Brand Jetboil ini brand dari Amerika ya, produk-produk mereka kebanyakan lebih ke gas stove ya, atau gas canister stove yang menggunakan gas canister ini ya, seperti Jetboil Flash ini ada ya, ini tadi ya UL canister UL stove single burner dari Jetboil Maximo ini. Jadi produk-produk mereka emang dikhususkan untuk membuat kompor atau stove jenis yang ada cooking setnya seperti ini ya, dan banyak jenis model-model lain sebagainya, dan emang khusus hanya untuk gas kanister aja. Jadi tidak ada yang hybrid stove atau lain sebagainya. Jadi hanya menggunakan gas kanister seperti ini aja. Kompor-kompor produk mereka gitu. Dan lain sebagainya, ada mereka juga produknya ada membuat peralatan masak ya atau peralatan makan. Dan yang ini ada Jetboil Jester Utensil Set. Ini ada ya sendok, garpu, dan ada apa nih seperti spatula gitu ya. Dan ada ini adalah Jetboil Goat. Ini Jetboil untuk mengukur berapa sisa gas yang ada di dalam kanister, gas kanister ini gitu. Jadi aksesoris yang ya produk lain yang saya punya dari brand Jetboil ya dua ini aja ya. Di camping gear review ini saya akan mereview pastinya, dan akan boil test juga, dan pastinya akan komparasi boil test ya, mana yang terbaik, terbagus ya, dari apinya dan lain sebagainya kedua kompor ini ya. Ini dalamnya ada kompornya juga, ya selain ada cooking potnya juga. Nah, nanti pasti saya akan tes ya, pas saat boil test pot yang dari Jetboil Flash ini akan saya coba masak dengan kompor Jetboil Maximo ini. Untuk review kali ini saya mulai dari Jetboil Flash ini dulu ya. Selanjutnya baru Jetboil Maximo ini. Ya, jadi inilah dia ya, Jetboil Flash cooking set. Untuk di bagian atasnya ini ada lid atau penutupnya dari bahan silikon ya, seperti ini. Sini ada handle-nya, ini dari bahan kain. Yang perusahaan Jetboil juga dari bahan kain. Di sini ada heat indikatornya. Jadi ketika air sudah masak atau sudah panas ya di potnya ini akan naik warna orange gitu ya, biar untuk mengetahui kalau ini sudah panas atau air sudah mau mendidih gitu ya. Yang di bawahnya ini, paling bawahnya ini adalah cupnya ya. Ini bisa untuk wadah makan juga ya,
buat minum juga bisa, oke. Yang di ini, nah ini adalah teknologi dari Jetboil. Ini disebutnya tuh flux ring ya. Jadi untuk menghantar panas biar lebih cepat panas, dan panasnya juga bisa merata ya ke daerah flux ringnya ini. Jadi ya pastinya bisa menidihkan air, memasak air lebih cepat dibanding dengan pot yang tidak ada teknologi flux ringnya ini. Dan ini secara nggak langsung juga bisa menjadi windshield ya. Ya, ya lumayan lah ya buat melindungin dari angin. Jadi di sini ada handle-nya tadi ya, dari bahan kain. Ini brand Jetboil-nya keren banget. Sini bisa untuk menyimpan buat sendok atau garpu ya, seperti ini. Nah, ya seperti ini. Jadi ya tinggal bawa seperti ini aja ya buat kegiatan di outdoor, buat masak, jadi lebih simpel dan praktis. Seperti ini. Jadi saya akan mulai buka aja ya. Yang didapat sih di dalam pada saat saya beli itu, nih ya tadi ya, lidnya atau penutupnya dari bahan silikon. Jadi bisa air keluar dari yang lubang ini. Dan yang ini adalah stufnya nih. Ini stufnya seperti ini. Oh ya, di Jepang itu yang masukin Jetboil ini dari Monbel ya, distributornya gitulah sepertinya. Jadi stufnya modelnya seperti ini aja sih. Ini ada pemutarnya dan di sebelah ya, di sebelah pinggirnya ini adalah piezo igniternya. Jadi sudah ada piezo igniternya juga ya, atau pemantik apinya ini. Selanjutnya yang didapat, yep, ini adalah gas kanister support atau gas kanister stand ya, seperti ini. Jadi bisa langsung tinggal diletakin. Ini ada dua ukuran ya, bisa yang ukuran paling kecil atau 100 gram, dan yang paling pinggir luarnya ini yang paling gede ya, bisa untuk gas kanister ukuran 230 gram seperti ini. Ini size potnya itu 1 liter ya. Jadi dan diameternya ini hanya bisa masuk gas kanister yang ukuran 110 gram aja, ini ada di dalamnya. Selanjutnya yang didapat adalah ini adalah Jetboil stainless steel support ya. Jadi ini untuk di kompor yang stove-nya ini, Jetboil stove-nya ini, agar bisa menggunakan misalnya mau masak memakai frying pan, langsung dipasang di sini. Ya, jadi sepertinya seperti ini. Jadi ini bisa ya langsung digunakan pada gasnya gitu. Jadi nggak harus menggunakan pot dari Jetboil flash ini. Jadi ini fungsi dari Jetboil stainless steel potnya ya. Selanjutnya ya, ya udah segitu aja ini dapat ya. Yang kalau untuk gas kanisternya ini terjual terpisah pastinya. Ini yang dapat ya pada saat pembelian Jetboil flash. Ya, ini ada kanister standnya, ada Jetboil stainless steel pot. Ya, jadi lidnya pastinya ya, dan Jetboil stove flashnya. Dan pasti tadi ya bawahnya ini adalah cupnya. Jadi itu yang didapat dari Jetboil flash ini, seperti ini. Oh ya, sebelumnya lebih baik pakai kanister stand ini ya, biar lebih stabil. Nah, ini yang paling kecilnya, yang 100 gramnya ya, seperti ini. Nah, kalau nggak dipakai ya Jetboil flash potnya ini, yang 1 liter ini, bisa memakai yang tadi ya, Jetboil stainless steel pot seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ya bisa juga sih, masih bisa menggunakan ini ya, Jetboil flashnya seperti ini. Atau misalnya mau masak menggunakan frying pan, nah ini misalnya masak mau menggunakan frying pan ya, seperti ini bisa. Dan saya akan timbang berapa berat total dari Jetboil flash ini ya. Beratnya itu adalah 452 gram ya.
Ini belum termasuk gas kanisternya ya, yang 100 gram. Saya tambah gas kanister 100 gram. Jadi total beratnya ada sekitar beratnya di 650 gram ya. Oh ya, ini gas kanisternya sudah saya pakai ya. Pasti ada yang berkurang gitu. Ya, saya akan hidupin Jetboil Flash Stove ini. Seberapa bagus apinya ya. Dimulai dari api yang kecil dulu. Seperti ini. Tapi awal-awal itu udah full flame ya, dan ada koreng oranye-oranye sedikit gitu. Dan lihat seperti ini apinya ya. Wow, keren ya. Tapi lebih api atasnya itu lebih ke api yang berwarna orange gitu ya. Mau bawahnya aja yang full flame. Ya, selanjutnya karena nanti mau komparasi, saya akan review. Ini adalah Jetboil Mike Timo Stove ya. Nah, seperti ini. Jadi ini jenis kompor ultralight atau single burner dari Jetboil ya, yang masih kompak juga. Tapi seperti ini ada stensil ke kakinya. Ada 3 gitu ya. Yang ini adalah base igniternya ya, yang warna hitam, tombol hitam ini. Ini. Jadi ini bahannya full, ada stainless, aluminium, dan ada plastik juga ya, dibuat di piezo igniternya. Ini handle buat buat naik turunin apinya ya. Sama ini juga saya belinya di Jepang ya. Jadi ini kompor kedua saya. Setelah saya beli Jetboil Press, saya membeli Jetboil Maximo Stove ini ya, karena saya kalau camping ya, mau camping ceria atau hiking naik gunung, saya pasti selalu bawa dua kompor ini ya, yang buat masak gitu. Yang pasti kan kalau ini buat masak yang gunakan frying pan, itu yang buat pot flash tadi. Nah, ini dapat dari Jetboil Maximo ya, pada saat saya beli itu ini covernya ya, cover stove-nya. Dan ini kanister stand-nya. Seperti ini ya, kalau sudah terpasang keren juga ya. Saya suka sih Jetboil itu dengan ciri khas warna orange-nya itu ya. Dan kanister stand atau kanister support ini bikin gas kanister dan stove-nya itu lebih stabil ya, kalau di permukaan, apalagi permukaan yang nggak rata ya, nggak rata. Dan langsung aja saya akan mencoba hidupkan dan mau melihat apinya ya, seberapa bagus juga apinya dibanding dengan Jetboil Flash tadi. Seperti itu ya. Ini dari api kecilnya. Dan saya mulai dari api yang paling besarnya. Apinya tuh bawahnya blue flame, tapi atas itu sudah api orange gitu ya. Dan ini juga apinya gede ya, panjang. Ini yang paling maksimalnya ya, yang paling besar apinya. Berapa berat dari Jetboil Maximo Stove tadi? Ini dengan kanister stand-nya ya, dan covernya yang warna oranye ini. Berat, total beratnya adalah 133 gram. Ya, masih ultralight lah ya, ringan. Kalau saya timbang berat stove Jetboil Maximo Stove ini kira-kira berapa nih? Beratnya itu adalah 97 gram. Ya, masih termasuk ringan lah ya. Ya, apalagi dia dengan dikasih piezo igniternya ya. Saya akan komparasi kedua stove ini, kedua kompor ini, dari Jetboil Maximo Stove dan Jetboil Flash Stove. Ini saya ingin komparasi apinya ya, mana yang lebih bagus gitu, yang lebih besar atau yang lebih lain sebagainya. Menurut saya sih Maximo ini ya, jadi saya coba kali ini. Yep, seperti itu. Nah, ini yang Maximo
ini yang paling saya besarin ya dua-duanya. Ternyata yang paling besar emang Jetboil Maximo ya, apinya ini udah maksimal. Kalau apinya ini juga paling maksimal. Dan saya akan coba matikan lampu ya biar lebih jelas. Api dari Jetboil Maximo ini lebih besar ya dibanding dengan Jetboil Flash. Nyala apinya ya, ini benar-benar keren sih. Jetboil Gudge ya. Ini ada 0 berapa persennya. Ini ada pilihannya ya. Ada 3 pilihan size ukuran gas kanister. Ada 100 gram. Tekan agak lama. Ada 230 gram. Dan ada 450 gram. Ini berapa persen setelah nanti ditimbang ya. Sisa gas yang ada di dalam ini berapa lagi gitu. Berapa persen lagi gitu. Pastinya kalau full 100% ya. Kalau udah dipakai ya pastinya berkurang. Dan ini ada berapa gram total setelah nimbang gas kanisternya ini. Ya jadi ada pilihan berapa persen dan ada berapa gram gitu. Jadi ini total beratnya dengan gas kanisternya itu ada 339 gram lagi ya. Jadi dengan liquid gasnya dan pastinya dengan gas kanisternya ini seluruhan. Ya, jadi sisa di dalam gas kanister 110 gram ini ada 71% lagi ya gasnya, sisanya. Untuk komparasi boil test kali ini, di videonya gantian ya, karena saya hanya punya satu pot dari Jetboil Flash ini. Jadi saya akan coba juga nanti ya menggunakan pot ini. Ya, karena buat review boil test ini harus gunakan pot yang sama agar lebih imbang gitu ya. Kalau menggunakan pot jenis lain ya pastinya berbeda hasilnya. Jadi saya mulai dari kompor Jetboil stove ini ya. Ini saya cabut Jetboil stainless steel potnya. Jadi saya langsung aja menggunakan Jetboil flashnya ini. Ini seperti ini ya cara memasangnya. Oh ya, jadi ini di Jetboil flash stove-nya ini bahannya full ada stainless dan aluminium ya. Dan di pinggirnya ini karena ini nyatu ya dengan stove kompornya, plastiknya ada plastik juga dan di piezo-nya juga ada plastik gitu. Jadi ini full ada stainless dan aluminium ya stove kompornya. Dan bahan potnya juga bahan dari aluminium ya atau hard anodized. Memasangnya seperti ini. Ada bolong gitu ya disusulkan yang ada benjolan seperti ini apa? Langsung dimasukin aja ke dalam stove-nya ini dan diputar sedikit seperti ini. Jadi ini udah benar-benar nempel sih kuat, ini nggak bakal lepas juga ya. Saya akan masukin airnya 600 ml di Jetboil flash pot-nya ini. Ini airnya suhunya normal ya. Ya, sudah saya isi 600 ml air di Jetboil flash pot-nya ini. Dimulai dari api yang kecil dulu. Dan ya, saya akan mulai dari sekarang ya. Seberapa cepat Jetboil flash ini bisa memasak air. Dan ini saya akan paling besarin apinya. Ini udah paling besar ya. Di sini udah indikator ya dan sudah mulai berwarna kuning ini. Ya ini indikator heatnya. Dan kalau sudah panas pendidih sempurna dia akan berwarna kuning semua full. Dan ya sudah mendidih sempurna ya. Langsung saya matiin aja. Nah, jadi
ya masih terhitung cepat lah ya, bisa mendidihkan air di 3 menit 9 detik ini di 600 ml air, dan airnya saya akan ganti dulu dengan yang baru, yang suhunya normal ya. Saya akan masukin 600 ml air ya, sama dengan tadi pas boil test, jet boil test. Saya penasaran juga nih seberapa cepat jet boil Maktimo ini bisa mendidihkan air ya. Feeling saya sih jet boil Maktimo ini lebih cepat ya. Dan waktunya saya mulai dari sekarang. Dan saya akan paling besarin apinya. Ya, ini udah paling besar ya apinya. Oke, saya akan tutup. Di indikatornya, heat indikatornya sudah kuning gitu ya. Ini sudah mulai mendidih. Dan ini lebih cepat sih ya dibandingnya tadi. Yap. Nah, sudah mendidih ya di 1 menit 23 detik. Oh, saya akan matikan apinya. Wah, gila ini sih gede banget. Ya, sudah mendidih sempurna ya. Ya, jadi itulah tadi ya, setelah review dan boil test, kayak komparasi kedua stove dari brand Jetboil ini, yaitu Jetboil Maktimo Stove dan Jetboil Cooking Set Jetboil Flash ya, dengan cooking set potnya ini. Dan ternyata hasilnya benar-benar bagus banget, keren sih menurut saya dua kompor ini. Karena sebelumnya saya belum pernah ngetes kedua kompor ini ya, baru pertama kali ini. Dan komparasi ya, ngebandingin mana yang lebih bagus apinya. Dan ternyata Maktimo ini apinya lebih bagus, lebih besar juga, dan bisa lebih cepat ya memasak airnya, boil testnya, dibanding dengan Jetboil Flash ini. Dan ini sangat cocok banget sih buat ya yang suka hiking ya, trekking, backpacking, solo camping, motor camping, pastinya oke banget ini kompor dari Jetboil ini. Benar-benar rekomend banget. Ya, jadi segitu aja video review kali ini tentang kompor favorit saya, kompor dari Jetboil Flash dan Jetboil Maktimo ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Selamat makan.